Sungit dan Lift sebagai tim komposisinya. Ya, seperti biasa, untuk pengetahuan, kalau pemain tidak bersedia, kami tidak boleh start game. Jadi sebab tu perlu disembang. Iya, Mas. Kalau tak boleh ditunggu, tengoklah, pergilah follow page kita, pergilah tekan-tekan follow, tekan love dan bagilah. Ya, ramai yang mengatakan hati-hati Ikuto. Ikuto ketakutan. Ya, ya, saya akan lebih berhati-hati kerana nampak sedikit berbahaya Eduardo ni. Saya tak menjangkakan Edo ni berbahaya. Tetapi Helcurt dan juga Martis, Assassin yang Martis jarang di-ban sebenarnya. Grok dan Selina selesa menjadi ban utama. Picking. Jadi Hayabusa dan juga Johid boleh diambil. Mm-hmm. Jadi kita tengok orang... Hayabusa atau Johei ya? Kalau ialah Ikuto, apa yang kamu akan... Saya lebih mengemari Johei kerana Johei punya damage lebih tinggi. Di late game juga boleh kata lebih baik daripada Hayabusa. Burstnya lebih cepat ya, daripada Hayabusa. Betul ya. Tu. Tetapi... Tapi Hayabusa di pick di sini, IDNS. Berasa Hayabusa lebih penting daripada... itu Johid, tapi mungkin Johid dan Cho di sini akan dipick oleh TSG, tapi pergi Lancelot di sini ya. Ya, Lancelot seperti mukanya Eduardo di sini. Dia ambil sedikit lembut di sini, tetapi sayangnya Eduardo rambutnya pendek. Johid seperti biasa, seperti yang telah kita bincangkan, damage yang tinggi, burst yang tinggi, dan apabila cukup stack, tumbukannya sangat membahaya. Mungkin dia suka warna rambut saya, jadi dia dipick Lancelotnya terus. Jadi Kaya sekarang lagi dipick hero yang 10% win rate, dipick sekali lagi oleh IDNS. Tadi pun mereka dipick ya, Kayanya. Tapi kalah juga. Sekarang win rate-nya lagi rendah. Seperti tadi telah kalah Kaya sewaktu mereka bertarung dengan Solid Gaming. Cho pilihan yang bagi saya agak baik. Agak baik kerana Azzy ni pandai main Cho. Dia memang fighter player. Lepas tu dia punya Cho memang mantap untuk IDNS. Dia sudah main Cho banyak kali dan dia juga top global Cho. Jadi Kagura dan Hali di sini. Kali pertama saya melihat dua combo assassin. Aurora bagi saya pilihan yang agak baik untuk menangkap pihak lawan. Solid Gaming bermain-main dahulu dengan pemilihan mereka. Kagura dan juga Akai. Saya rasa kalau mereka pick Aurora di sini amat berbahaya, tapi nasib baik dia orang menggunakan pick Akai kerana oleh kerana dia punya Hurricane Dance yang boleh lockkan hero-hero. Gabungan Ying Yang Overturn digabungkan dengan Akai sangat-sangat berbahaya. Tetapi di MSL kita kurang melihat Minotaur. Sedangkan di MPL banyak Minotaur digunakan. Minotaur sekarang baru masuk dalam baru naik kerana sekarang tim banyak eksperimen ya, banyak testing ya di sini. Jadi Saber dan Goshen lagi sekali dipick oleh Saber dipick daripada TSG tadi. Natalia dipick oleh TSG. Ini kali pertama pasukan Solid Gaming menggunakan Natalia. Sebelum ini hanya MYA dan juga pasukan EVOS iaitu Jazz No Limit yang menggunakan Natalia. Jadi sedikit perbezaan daripada segi komposisi yang biasa digunakan. Jadi sekali lagi anda bersama saya Razi Ikuto Rahman, di sebelah saya Eduardo Mah daripada English Caster, kerana Adam yang kurang sihat jadi dia datang ke sini. Okay. Gak bisa bahasa Melayu. Gak bisa bahasa Melayu, ayo digomong. Jangan dibiarin gue seorang diri. Jadi saya di sini untuk menolong Adam kerana dia kurang sihat. Kerana dia telah makan nasi lemak. Nasi lemak dah terus sakit. Pagi-pagi terus makan nasi lemak, jadi dia rasa tidak sihat. Jadi pandangan Edo tentang drafting sahaja, pasukan manakah yang akan menang? Sebelum Edo memberikan jawapan, IDNS di pasukan biru, Team Solid Gaming di pasukan merah. Harus kita ucapkan ribuan terima kasih kepada C-Gamer Mall, your one-stop gaming online store. Yap, di sini IDNS dengan komposisinya Hayabusa, Cho, Kaya, Saber dan juga Gushen untuk pasukan Solid Gaming.
Untuk pasukan Solid Gaming kita ada Kagura, Mr. Wee, Solid MB, Akai, Krem main dengan Johit, Lancelot, Sungit, Leaf Leaf main Natalia. Yap. Cina Indo pun lancar cakap bahasa Indo tak? Ini bukan Cina daripada Indo, ni Cina daripada Malaysia, Mas. Mantap dia, banget ya. Dia enggak bisa Melayu tapi bisa Indo kerana setelah dimakan ayam geprek. Ya, kerana sudah pergi Jakarta 6 hari ya, 6 hari. 6 hari. 6 hari pergi di Jakarta, tapi sekarang kita tengok ada perlawanan di Thailand dan Filipin di sini. Sekarang Lancelot solo di atas menentang Hayabusa dengan Cho. Sekarang Lancelot ni macam nak curikan crab di sini. Tetapi ada seorang iaitu Cho, IAZ, cuba untuk mengganggu daripada kecurian berlaku. Lawanan masih lagi berlangsung. Leaf Leaf diberikan buff gold. Aisawadi dicari. Damage yang tinggi dikeluarkan. Aisawadi terperangkap. Aisawadi menggunakan dash. Tetapi Leaf Leaf tidak berjaya. Dan apa yang Kram cuba lakukan? First blood untuk pasukan IDNS. Kram, what was that? Dan itu dia. Bye-bye. Bye-bye. Double kill untuk pasukan IDNS. Balik ke Jagung. Lagi di Jagung. Lagi di Jagung terus Johit tu. Tapi di atas kita lihat Hayabusa masih solo dengan Lancelot dan Akai di situ. Dan di bottom lane rasa-rasanya tim IDNS amat bersedia untuk mengambil Turtle di sini. Okey, kita dapat lihat Ying Yang Overturn dibuka setelah tadi. Mr. V dicari. Mereka tidak akan melakukan turret dive. Ferizi sedikit tamak. Akan balik di situ dan mungkin ambil enter. Mungkin rasa-rasanya fokus untuk objektif lebih baik ya di sini. Ya, tetapi pasukan IDNS bukanlah pasukan yang suka fokuskan kepada objektif di early game. Di minit 2 minit 26 saat barulah mereka memulakan Turtle setelah mereka membunuh seorang di bahagian bottom. Turtle sekarang tidak akan diganggu, tetapi di bahagian top keseorangan diri gosh. Tetapi wow, Solid MB hampir dibunuh oleh Frenzy setelah tadi. Turtle telah jatuh ke tangan pasukan IDNS. 2 versus 1 di atas, tapi banyak lagi. Oh my god. Goshen telah mengambil Johit dengan Sword Spike dan juga Shadow Blade Slaughter dengan mudah. Dia mendapatkan kill yang seterusnya. Aisawadi sekarang mengambil buff di sini. Mr. V. Ditarik, Mas. Nggak bisa lari. Ying Yang Overturn digunakan. Fair ZY cuba untuk melarikan diri. Jet Kundo digunakan setelah tadi. Double kill untuk pasukan IDNS. Wow, permainan yang amat menarik daripada IDNS. Kadar di sini akan masih di bawah tidak Mario. Kram sekali lagi diangkat oleh Saber. Cuba untuk dibunuh. Tiada cara untuk melarikan diri. 7-1 sekarang. Jadi kan kita lihat Gushen lagi masih farming. Masih lagi di Jagung Akai. Akai berjaya menolak AZY. Tetapi tiada damage. Tiada penolakan yang baik. Ultimate daripada Way of Dragon yang digunakan oleh AZY sebentar tadi agak berkesan. Tidak berjaya dia untuk melarikan diri. Sebentar tadi di game pertama kita dapat lihat yang menggunakan server Philippines adalah game pertama. Di game kedua kita menggunakan server daripada Thailand. Jadi sekarang masih banyak lagi mengganas IDNS. Masih bergaduh di sini. Perlawanan masih lagi belum apa-apa berlangsung. Turret akan dicari. Mereka akan mendapat turret. Saber di bahagian hadapan menggunakan ultimate. Cuba untuk membunuhnya. Solid MB di bahagian hadapan. Hurricane Dance belum lagi dibuka. Tiada lagi ultimate daripada Akai setelah tadi. Kesemuanya sudah bersedia kecuali Akai sahaja. Jadi sekarang IDNS Thailand sudah ada kelebihan 9-1 kill di sini. Natalia dicari. Sungit disepak. Belum cukup damage-nya dan dia terus berundur di sini. Pasukan Solid Gaming, kesemua nyawa mereka sudah rendah. Solid MB, mangsa yang pertama diberikan kill kepada Frame ZY. Gila-gila permainannya daripada IDNS Thailand sekarang mengganas dengan Turtle. Sekarang nak mendapatkan Turtle untuk goal advantage di sini. Sebat dia kaya. Ayo disebat. Kali ini tiba-tiba semua datang. Jet Kundo dan juga Gushen bersedia. Kagura di bagian tepi cuba untuk mencuri Turtle. Tetapi tidak berjaya. Satu gerakan yang baik yang dilakukan.
oleh pasukan IDNS. Mereka tidak berjaya untuk mendapatkan ataupun mencuri turtle daripada pasukan IDNS. Kita masih lihat Framzy di atas sebagai Hayabusa masih push tower di situ. Amat fokus. Oh, Natalia. Hampir mengganas dengan Framzy di sini, tapi Framzy akan continue, akan you know teruskan je. Terus berkebun di bahagian top lane. Leaf cuba untuk mencari seorang, tetapi ingat Natalia tidak kuat di early game. Natalia tidak kuat di early game, lebih fokus pada late game. Tetapi bagaimana ingin main late game, Leaf telah dijumpai, tetapi dia terus berundur melarikan diri. MZ Ming berjaya membunuh Kram. Leaf telah dijumpai, terus diikai Amangga. Kemana kamu? Ayo dibunuh aja. Terus masuk di situ, Saber menyempat menincincang saja Natalia di situ. Ayo bagaimana lagi mas? Disebat oleh Kaya tadi dengan pelantar di situ. Mati terus. Okey, terus kali ini Panda pula ditarik. Cuba untuk dibunuh. Soleh MB cuba untuk melarikan diri. Damage dicari. Hurricane Dance. Tiada kombinasi damage yang dilakukan. Dan terus Panda tersebut berhenti menjadi Kung Fu Panda. IDNS akan cuba untuk closekan game ini sekarang. Kerana diorang memang ada kelebihan yang sangat tinggi. Team fight di sini. Flicker keluar. Satu flicker yang baik untuk dia melarikan diri. MZ Ming dengan Shadow Blade Slaughter dan juga Sword Spike menghentikan gerakan daripada pasukan Solid Gaming. Mr. V dibaling masuk. Ayuh, kata Kram cuba untuk membaling kawannya sendiri ke dalam turret. Mungkin itu adalah pelan untuk engage daripada TSG di situ. 14-1 masih. Okay, Saber berjaya mendapatkan satu pick, tetapi Ying Yang overturn yang baik. Kaya dibunuh. Cho juga mati, tetapi lihat damage yang keluar daripada MZ Ming, pemain Gashen tersebut, membunuh kelima-lima pemain daripada pasukan Solid Gaming. Dan wipe out di situ. IDNS sekarang nak ambilkan tower di atas dan akan pergi ke tower di middle lane, dan diorang akan closekan game ini. Mereka akan tamatkan game ini dengan agak mudah. Walaupun 19-3, kita rusakkan terima kasih kepada kedua pasukan berlawan. Kram masuk ke depan. Mega kill di situ. Hayabusa mengganas lagi. Nak lagi banyak kill Solid MB. Masih nak cuba untuk melakukan sesuatu. Masuk ke hadapan. Kill yang pertama. Ayu pulang ke rumah, kata pemain Kaya sebentar tadi. Dan Mr. V enggak bisa melarikan diri. Terus dibunuh begitu saja. Perlawanan kita akan tamat di sini. Sungit tidak akan dibunuh. Fate execution ke hadapan. Dan pasukan IDNS jaya menyamakan semula kedudukan. Satu sama buat masa sekarang. Disempat oleh Kaya menggunakan pelantar di situ. Dan Kaya mengambil victory. IDNS Thailand 1-1 dengan TSG. Jadi kita dapat lihat di game pertama, IDNS lag kerana menggunakan host Solid Gaming. Yeah. Kali ini Solid Gaming pula lag menggunakan host IDNS. Jadi kita harus ucapkan ribuan terima kasih kepada pemain yang bertarung hari ini. Kita akan lihat mereka lagi di game kita yang selepas ini.